lagi. Jadi lihat ya. Ini benar-benar aku lihat nih. Kak Romi harus pegang. Aku benar-benar nyaman banget. Tuh. Lihat. Tuh. Senyaman itu guys. Nih. Tuh guys. Totalitas ya Saif. Sama ya. Landing. Comel katanya orang layu rapuh gitu. Gila gak? Tuh. Ini nyaman banget sih. Super best. Oke. Okay? Kalian buruan check out di Shopee kalian. Harganya 48.000 ya. Berapa? Di TikTok ya? Di TikTok. Okay. Ya Allah, gue jadi kesebut itu. Ya, Mami. Kalau sampai gue diudahin, berarti langsung take over ya, Ma. Maaf ya, guys. Oke. Okay. Nah, kalian coba dong kasih tahu kalau misalnya barang kalian udah pada datang, ya kan? Barang kalian udah pada datang, kalian ayo, dong. Ayu pada ngetekin Ayu Ting Ting. Iya, Ayu Ting Ting panggil dong, coba. Ayu Ting Ting lu gak kirimin? Mana? Kirimin dong. Iya dong. Kirimin dong. Kan kita kemarin launching langsung berangkat. Iya, ntar tuh list aku mau list semuanya. Bener gak? Ntar kalau mereka pada gak pake, aku cek. Lu cek dalam aja. Kayaknya muka gue anget dari tadi kena ini nih, Om Robi. Ya Allah, iya nih coba dipegang muka gue nih. Nih, lu pegang. Sampai anget muka gue. Oke, cepetan, cepetan kalian bisa belanja. Ya, Sultan Totalitas, bukan lagi. Bukan karena lagi. Ini miliaran kontraknya guys, jadi harus menggila. Ya, tuh, tuh. Lihat dong, ini nih kalau misalnya kalian nih perhatiin. Kalian perhatiin ya, kalau di MKWare ini, model kita juga bukan model yang langsing-langsing loh. Kita justru pakai model yang memang agak berisi. Ya, berisi, pas. Karena memang tujuan kita seperti itu, dan sebenarnya ya itu, di badan emang. Jadi sebenarnya kenapa aku pakai model yang plus size dan lain-lain, karena memang aku sendiri memang susah cari daleman. Yes. Terus akhirnya terciptalah si daleman yang ini. Terus akhirnya ini juga nyaman banget buat aku sendiri. Yeah. Jadi kalau ada yang tanya, Mami kok setiap hari kayak buka satu, karena aku di Paris Pak lebih mahal laundry-nya, say. Benar. Dan ini gampang banget. Aku mau kasih tahu, kita mau duduk lagi ya, karena ini kedekatan lampunya, Om Robi. Oke. Nah, aku mau aku mau kasih tahu ya. Ini penting banget, informasi yang sangat penting. Okay. Ini informasi yang sangat penting. Gimana sih caranya kalian untuk bisa cuci celana dalam dari MK Daily Wear? Jangan sampai salah ya kan? Ya, jadi seamless underwear ini cara cucinya ini gampang banget. Kalian jangan cuci pakai air panas ya. Jadi dan jangan pernah sekali-sekali masukin ke dalam mesin cuci. Bener. Ya. Nah, jadi pakai ember kecil aja. Airnya nggak usah terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Jadi itu aja setengah-tengah. Terus udah gitu kalian pakein kayak sabun cair ya kan? Sabun cair. Terus udah gitu kalian kucek-kucek aja. Gini-gini dulu direndam bentar. Gini. Terus baru jemur di toilet aja boleh. Jemur di toilet karena ini keringnya juga cepat banget. Benar. Jadi kalau ngejemur, kalian bisa jemur tinggal begini doang. Atau kalau ada jepitan bisa dijepit begini doang. Dan ini informasi penting juga, jangan sekali-sekali disetrika. Benar, jangan sekali-sekali disetrika. Jangan sekali-sekali. Kalau di steam boleh? Steam kayak uap. Ah, enggak usah. Jangan. Kenapa gitu? Jangan, udah habis kering udah biarin aja langsung pakai. Gitu? Iya. Jadi cara pencuciannya ini ada di sini ya. Ini ada cara pencuciannya, okay. Jadi nggak boleh pakai mesin cuci. Nah, aku anjurkan buat kalian perempuan-perempuan, usahain tiap habis pakai celana dalam langsung cuci sendiri. Jangan nyuruh orang. Jadi jangan nyuruh orang. Iya, tapi harus itu, Pak. Kamu sekarang gitu. Iya. Bagar kamu boleh kayak gitu. Nanti kita nanti diguna-guna ini loh. Aku langsung buang tapi kemarin. Tadi diguna-guna enggak? Diguna-guna sama Krisna, diguna-guna. Krisna ngapain guna-gunain aku? Benar. Ayo cepetan yang ada di TikToknya Mami, cepetan check out. Oke, harganya. Oke. Okay. Yang di TikTok aku segera check out harganya itu. Tadi aku udah ngomong itu harganya 48.000. Yeah. Jadi sekarang sesi kedua kita mau ada promo boleh enggak Kak Robi? Boleh, Bu. Sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Yeah. Ditunggu ya. Karena kita hanya bisa live selama 45 menit karena takut di sini koneksi atau jaringannya putus ya. Jadi kita enggak bisa live, enggak bisa simpan live kita ini. Benar. Nah, kalau misalnya kalian mau ada yang ditanya-tanyain tentang produk MKWare, kalian bisa tanya ke kita langsung ya. Benar. Cemburu Ivan suka dekat jalan-jalan. Masa Ayu Ting Ting cemburu Ivan suka. Ya Allah, coba telepon sekarang Ayu Ting Ting. Biasa aja kemarin kita juga teleponan bareng. Iya, kita teleponan. Oke. Ayu Ting Ting gak mungkin cemburu sama mama kayak gini ya kan? Kayaknya mudahan lu daripada Ayu Ting Ting deh. Gimana? Apa sama ya? Kalian seumuran tau? Seumuran kita. Iya. Tapi kayaknya tuan aku enggak. Kaigun pre-love MKWare dong. Oh mau MKWare yang gak bisa aku pakai ya? Aku pre-love ya? Mau enggak? Hah? Kalian mau enggak beli MKWare yang gak bisa aku pakai? Aku jual 2 juta. Kok lebih mahal, Beb? Ya kan bisa aku pakai Igun. Oh gitu. Kan baunya beda, Mam. Oke. Sempak cewek atau cowok, Bang? Ini sempaknya unisex. Ya boleh sebenarnya. Iya boleh. Ya. Kalau mau kita enggak maksa. Ya tapi lebih kita ke perempuan aja. Ya kecuali kalau kalian pengen. Nah, ini cocok banget juga buat kalian perempuan-perempuan atau ibu hamil, ya. Ibu hamil cocok banget karena enggak buat iritasi, enggak buat gatel-gatel. Benar. Terus habis itu enggak buat nyiplak. Itu biasanya nyiplak tuh gatel tuh. Ya. Kita garu-garu. Oh, jadi gatel emang. Gatel. Gitu ya? Terus kita garu-garu terus dia kayak ada selulitnya, selulit. Oh. Jadi kan kalau lagi hamil kan suka gatel perutnya gara-gara rambut bayi itu katanya ke perut ya kan. Tapi kayaknya sama enggak hamil doang, kadang suka gatel juga timam. Enggak sih, Beb. Tapi jujur, Mami selama kita kan jalan di Paris ini kan berangkat jam 9 pagi pulang malam. Pernah enggak Mami ngerasa kayak enggak, di bagian lipatan ininya kayak gatel? Apalagi di Paris kita
jaraknya jauh ya kan? Iya. Terus aku gak pernah ganti, gak pernah minta izin sama kamu, Beb, aku mau ganti CD dulu, lo lembab. Iya, pernah, iya, kan? Enggak. Apalagi ketemu bulan kemarin kan? Iya, ketemu, iya, dan baik-baik aja. Oh my God. Oh my God. Ini dari bulan aku taruh itu, apa namanya itu, pembalut, itu gak geser sama sekali pembalutnya, bagus banget. Ya, that's true. That's true. Nah, okay, terus udah gitu, jadi udah ya cara pencuciannya ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau bawa traveling, ini kecil banget nih. Kalian lihat ya, lah dalamnya cuma segini. Ini kalau kalian packing sekalipun, tinggal lipat dua gini. Hah. Ya ampun, kayak bawa... Begini nih caranya lipat ini. Ya, diputar gitu tuh. Kayak gini ya, cara lipat ini untuk traveling kayak gini ya. Tuh. Oh my God. Ke di dalam tas juga boleh. Ya. Kalau mau ganti-ganti suatu saat. Oh iya benar. Ya kan kalau misalnya, kayak misalnya kalian lagi datang bulan. Harta. Pengen ganti apa segala macam gitu. Ambil. Contohin. Yang ini dong, yang paling kecil aja, yang Dior kemarin. Please. Oh my God. Oh my God. Oke, okay, jadi kita kasih tahu ya, ini harganya 48.000. Bayangin kita teriak-teriak dari atas gedung di Shangri-La, say. Ya. Di Lazada ada nggak? Di Lazada. Di Lazada kita lebih. Minggu ini akan ada ya, Kak. Regulasi. Ada regulasi. Belum, ya, sabar. Iya, halo Lazada. Masih di Inggris Lazada. Iya, kan langsung diculik. Gimana sih? Ntar ya, minggu depan di Lazada ya. Oke, okay, aku pakai size XL. Ya guys, aku pakai size XL dan ini lihat dong, aku duduk aja tuh nyaman banget. Di Indonesia ininya ada ya. Di sini kita enggak ada. Oke. Okay. Iya, karena beda provider ya. Oke, okay, di Indonesia bisa cepat sebelah kiri tuh. Di TikTok ya, kan? Tapi, kalau ini nih. Kalau kita nonton live di sini enggak ada. Iya, oke, okay, oh, ya? Paham karena kita lagi di negara orang, Em. Oh, negara orang enggak bisa cepat ya. Kita mau bilang juga selamat congratulations untuk Mbak Sandy and team yang kemarin habis puasa di Paris. Kita jujur li berdua bangga banget, bangga ya, Mbak. Terharu. Wow. Apalagi pertama kita spill ya bahwa gedung itu tuh gedung yang memang udah antik banget dan keren banget, keren dan banget. Iya, benar-benar Eropa banget ya, style dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin ke tas nih ya. Krisna, talinya mana, Kris? Ini sayang, tali. Oke, ini. Oke. Jadi kalau teman-teman masukin ke tas kan tas aku kecil banget kan nih. Yuni beli dong, check out gitu loh, Yun. Kasih teman-teman kamu di sana biar ganti-ganti celana dalam yang biar nggak pakai yang lama-lama. Tahu Yuni. Support dong. Oke, okay. Ini ya, di kayak gini ya caranya ya, di packing teman-teman, di packing kayak gini. Terus, buat teman-teman di Bali, maaf ya, selamat hari raya Nyepi 1944. Jadi, mohon maaf aku tidak bisa ikut Nyepi di Bali. Dan aku merasa sedih banget. Dan pertama kali dalam sejarah 32 tahun aku hidup, aku nggak pernah Nyepi di luar Bali. Ya. Ini pertama kali. Buat Mo, sama Ngkong, mungkin. Sama Niang, sama Muti banget kita harus Paris. Tapi ini pertama kali dalam sejarah 32 tahun aku nyepinya di luar Bali. Pertama kali sejarah. Dan tahun depan aku gak mau lagi, aku harus di Bali. Oke, lipetnya kayak gini ya, teman-teman ya. Tuh, lipet. Oke, dan tetap sekarang masuk. Udah gak apa-apa. Batin ini tak bisa. Oke, masuknya. Oke, masuknya gitu. Nah, tapi kalau bisa kalau masuk gini pakai plastik dulu ya, guys. Boleh. Karena nanti kalau misalnya kalian ganti, terus kayak gitu nanti kan memang nanti buka. Oke. Oke. Ini masuknya gini nih. Oke. Okay, wow, besok ya. Ini pakai aja deh, Mam. Ya, ini seperti ini. Tidak. Oh, ternyata ada promo katanya kalau promo. Promonya apa, Mami? Beli 10 gratis 1. 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 Oke. Jadi aku sama Paris ngomel-ngomel, guys. Dan darah regulasi sini. Enggak perlu enggak kan kita hotel ini ya kan. Kita susah ya buat info itu ya, Bun. Benar. Oke, kita jangan dulu nanti semua nonton aja di vlog ya. Kok enggak bareng Kasadi? Nah, karena gini Kasadi itu kan ada salary nanti sendiri. Ya dengan kita juga punya tim dan salary sendiri. Jadi kita ketemu di momen-momen ya, Mam. Momen tapi nanti biasanya ketemu malam atau ketemu malam. Kita ada lagi bareng kayak gitu kan di vlog kan tadi kita. Cuma enggak bisa terus sama Sandy soalnya Mas Sandy buat 70 orang. Yes, betul. Terus aku bawa 30 orang ya. 30 orang. Jadi kalau mau ketemu cari yang tempatnya 100 orang susah. Iya, karena kayak misalnya mau pesan tempat makan aja itu kan memang harus dari jauh-jauh hari ya, Mam. Dari jauh hari. Betul. Betul pokoknya. Udah. Bareng COD please deh, enggak bisa COD ya, Kak ya. Jangan masuk COD ya, Odi, Mam. Enggak apa-apa. Atau itu suka dikirim uangnya enggak ada. Tapi jangan sampai udah dikirim sama kurir terus kalian enggak bayar ya, kasihan kurirnya ya. Oke. Kasihan kurirnya sih, inget ya jangan lupa kalau udah COD nanti kalau ada COD-nya kalian harus bayar gitu. COD aja kalau enggak. Aku mau ketemu Jisoo. Kita bisa diet dia kan. Iya, kita bisa. Abis udah ke Dior. Iya, bisa ke Dior. Pulang ketemu Jisoo ya. Iya, besok Dior ada pembukaan toko. Dior ada pembukaan toko, aku diundang karena 4 besok. Aku mau ketemu Blackpink. Bisa gak sih? Aku happy banget. Kira-kira kalau ketemu Blackpink, kita tau gue ya. Iya, kayak tau hari malah deh. Soalnya makan barangnya. Yaudah, kita jangan kemana-mana. Besok buat tanda-tanda aja ya. Nanti kita bagi-bagi ya. Iya, aku mau ketemu Jisoo. Aku bagiin MKW ke dia. Oke, no problem. Boleh. Boleh. Ya, buat teman-teman ini akan aku masukin ke Lazada juga ya, tapi karena ada proses. Jadi, karena kemarin itu kita pergi tuh benar-benar kita launching tuh hamil satu sebelum kita pergi sama Sobi. Jadi memang jaraknya juga berdekatan gitu. Okay. Aku udah punya 3. Oh, kalau udah punya 3 kita ngobrol sama kamu ya. Kita ngobrol ya. Kamu tesi ya. Boleh ya, Mas Sobi? Oke. Okay. Ada yang mau lihat sama aku enggak? Ya, kalau lagi udah beli lah. Kalau ya, udah lagi udah beli. Ya. Halo. Ya, ya. Hai, Mbak Lia dari... Sama dari Rio, katanya makasih, sama Bali. Itu kenapa sih ada yang komen tentang gitu? Ya, dia bakal mau kucing. Bilang Lisa makin gokil aja, ya aku bilang kan bilang Lisa, 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 makin gokil ya? Iya, makasih Lisa. Kebetulan Lisa bilang sama Igun, say. Oke, sama Igun. Sekarang kita masih lah, sama Shangri-La, Paris, ya kan sedih kan, dinginnya bener-bener jantung, kakak pas banget. Ya kan, dari sini kalau misalnya bicara udara, hari ini nyangat ya, Pak. Gak tau ini. Iya sih, ya ini mami udah pake jaket, mami cuma pake dalam luar. Paris, kita lihat, ada pengangat nih. Ada pengangat nih, ada kepala kita tuh, ada pengangat ya. Aji, ini Aji yang punya pengen duit. Ada suami aku, Aji. Kami sih, ada 3 orang, ada 3 orang. Aku ada, temen-temen 500 orang. Wah, banyak banget. Kita kayak gitu dulu, bisa nih kayak kita tempelan di studio masih. Aku punya video gambar. Mel aja. Dengan aku akan
nanti kita ke sana lihat. Kita lihat tasnya. Teman-teman brand yang di Paris boleh datang. Ya, selamat masih di sini. Kita hari ini mau pengabdian. Hari ini mau kita mau ketemu Pak Jaya ini. My god. Ya, kita mau kita kopi. Ya, di bawah kita kopi, mami goreng apa lagi, pengen goreng kok. Yo, oke lah. Jadi jangan lupa, sekarang belajar dulu, belajar satu. Ya, Ada putih, ada yang warna putih ini juga, ada yang pakai baju-baju transparan, sih, kayak yang ini. Ya, Fadil lagi on the way. Fadil lagi on the way. Terima kasih, terima kasih.